Pelatih Curaçao ungkap biang kerok kekalahan dari timnas Indonesia. Pelatih timnas Curaçao, Remco Bisantini mengungkapkan salah satu sumber alasan kekalahan timnya dari timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Curaçao baru saja merampungkan laga kedua melawan timnas Indonesia. Namun lagi-lagi, timnas Curaçao harus menyerah dari skuad Garuda. Kali ini Kenji, George, dan kawan-kawan menelan kekalahan dengan skor 1-2 di Stadion Pekansari Bogor, Jawa Barat, Selasa, 27 September 2022. Pada kesempatan tersebut, timnas Indonesia berhasil unggul terlebih dahulu melalui sepakan Dimas Derajat pada menit ketiga. Timnas Curaçao kemudian menyamakan skor lewat gol yang dicetak oleh Jeremy Antonisi pada menit ke-47. Hingga akhirnya, tim asuhan Sintayong mengunci kemenangan berkat sontekan dari Dendi Sulistiawan pada menit 87. Setelah pertandingan, pelatih timnas Curaçao Remco Bisantini mengaku skuadnya tak memulai laga dengan baik. Hal tersebutlah yang membuat gawang Jeremy Boda kebobolan. Setelah gol Dimas Derajat, Remco Bisantini menilai adanya peningkatan performa dari anak asuhnya. Namun pelatih berusia 54 tahun itu menyayangkan tak ada gol yang mampu diciptakan timnya hingga babak pertama berakhir. "Kita tidak memulai dengan baik karena Indonesia mencetak gol dengan cepat," kata Remco Bisantini. "Saya kira kita bermain baik di babak pertama tapi sayang tidak mendapatkan hasil yang baik," ujarnya. Pada babak kedua, Remco Bisantini menyebut wasit terlalu banyak memberhentikan pertandingan. Menurutnya, hal itu membuat timnas Curaçao tak bisa tampil maksimal hingga akhirnya menelan kekalahan dari timnas Indonesia. Sebagai informasi, wasit memang cukup banyak memberhentikan pertandingan di babak kedua akibat adanya pelanggaran yang dilakukan pemain khususnya pemain timnas Curaçao. Bahkan salah satu pemain timnas Curaçao harus diganjar kartu merah pada menit ke-80. Pemain yang dimaksud adalah Junino Bakuna yang melakukan pelanggaran keras kepada Marcelino Ferdinand. "Setelah itu kita menyamakan kedudukan dengan cepat di babak kedua," ucap Remco Bisantini. Tapi selanjutnya pertandingan tidak berjalan dengan baik karena banyak interupsi selama pertandingan dan banyak pemain yang tergeletak di tanah, tapi Indonesia akhirnya mencetak satu gol lagi. "Kita melakukan banyak hal di pertandingan ini, tapi saya kira di babak kedua terlalu banyak interupsi dan kita tidak bisa bermain seperti yang kita inginkan," tuturnya.